Saudara, beredar di media sosial, surat undangan haul Ibunda Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Hari Santri dan Tasyakuran dengan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Dalam surat tersebut, undangan ditujukan kepada sejumlah pihak termasuk Kepala Desa, Ketua RT hingga Kader Posyandu se-Kecamatan Kramat Watu. Acara berlangsung sejak hari Selasa siang di Kabupaten Serang, Banten. Hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang tak menampik mengundang sejumlah kalangan. Meski demikian, Yandri menegaskan bahwa acara ini tidak terkait dengan unsur politik. Kita undang Pak Wijay Gubernur, tadi diwakili oleh Pak Sekda. Kita undang juga para kepala daerah yang lain, kita undang juga para rektor, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Jadi itu salah satu yang kami undang itu memang unsurnya itu, ya. Dan ini acaranya tidak ada kaitan unsur politiknya. Tadi rekan-rekan wartawan dengar langsung, ya kan, selama proses berlangsung, murni ini adalah haul emak kami. Kami juga nggak mau ini ditunggu dengan apa-apa, karena emak kami itu orang hebat, ya.